Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat diteriaki Presiden saat memberi sambutan di acara Rakornas PAN yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Ganjar kemudian meminta para kader PAN untuk tenang, suasana pun langsung hening dan Ganjar melanjutkan sambutannya. Namun di akhir sambutan, kader PAN terus berteriak kata Presiden. Saya lagi konsentrasi. Setidaknya PAN hari ini membuat event di Kota Semarang ini pasti akan memicu semangat bagi keluarga besar PAN untuk meraih hasil terbaik di 2024. Untuk PAN, saya persilahkan datang ke Solo. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan penuh amanat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.